Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya, hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk mengambil waktu sesaat sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, dengan kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan, sekalipun dalam waktu yang sangat singkat. Kita mau merenungkan akan firman Tuhan yang merupakan janji dan jaminannya atas hidup setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang janji, saya rasa itu hal yang esensial dalam kehidupan setiap umat manusia di muka bumi ini. Ada banyak macam janji yang disampaikan ketika orang menjalani kehidupan, terlebih lagi kehidupan baru, dalam arti ketika mereka menikah, maka akan ada janji pernikahan yang mereka sepakati untuk mereka jalani selama perjalanan kehidupan yang baru bersama dengan pasangannya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, janji itu sangat penting. Dan di dalam kehidupan ini ada banyak janji-janji yang mengikat satu dengan yang lain lewat janji yang dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan janjinya bagi kita, Dia bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Karena ada banyak orang ketika mereka misalnya menempuh kehidupan yang baru, ketika mereka memasuki kehidupan bersama, mereka memberikan janji untuk setia dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya, banyak kita jumpai, meskipun tentunya tidak semua, di dalam perjalanan kehidupan mereka bersama, mereka mengingkari janji yang mereka ucapkan. Padahal janji itu diucapkan di altar gereja atau di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan. Manusia selalu berubah. Ketika mereka memberikan janji, dengan mudahnya mereka mengingkari janji mereka. Tetapi ketika Tuhan memberikan janjinya kepada setiap kita, Dia bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Dia bukanlah manusia sehingga Dia mengingkari apa yang Dia janjikan bagi setiap kita. Nah, itu sebabnya ada kekuatan di balik janji yang diucapkan. Nah, tema kali ini saya beri judul kekuatan sebuah janji. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai kekuatan sebuah janji ini, saya mau ajak kita sama-sama tentunya memohon tuntunan Tuhan. Kita bersama-sama mau berdoa. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa kami, hidup hari ini bukan karena apa yang ada di hadapan kami, apa yang tengah terjadi di sekitar kami. Tetapi kami hidup hanya oleh karena apa yang Engkau janjikan bagi kami. Janji-janji-Mu yang berisikan begitu banyak jaminan atas hidup kami. Sehingga ketika kami percaya kepada-Mu, tidak ada alasan bagi kami untuk kami hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hidup kami ini. Karena ada terlalu banyak janji dan jaminan yang Engkau janjikan bagi setiap kami. Dan kami tahu satu hal, ketika Engkau berjanji, Engkau pasti akan menepati apa yang Engkau janjikan. Kecuali itu karena kebebalan kami, itu karena ketidaksetiaan kami, sehingga ada banyak janji-janji-Mu yang tidak terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, ambil alih seluruh rencana kami, ambil alih seluruh keinginan kami, sehingga tidak ada satupun dari hal itu yang membatalkan janji-Mu, yang mengurangi janji-Mu terjadi dalam hidup setiap kami. Kami mau hidup sepenuhnya sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau menuntun kami dalam renungan saat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani ke-13. Ibrani 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 kita mau sama-sama baca. Judul dari perikop ini, nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang,
Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pejina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saya mau ulang ayat yang kelima tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji, bukan sekedar janji, tapi juga merupakan sebuah jaminan Tuhan atas hidup setiap kita, bahwa tidak akan pernah sekali-sekali dia meninggalkan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang janji, sekali lagi ada banyak orang terpaksa harus membuat surat perjanjian. Kenapa ada surat perjanjian? Karena mereka merasa bahwa kemungkinan bahwa apa yang dijanjikan itu tidak terjadi atau diingkari. Makanya orang selalu membuat surat perjanjian. Dan sebuah surat perjanjian sama sekali tidak akan ada kekuatannya jika tidak disertai oleh satu hal ini. Apa itu? Tanda tangan. Untuk itulah yang namanya mengurus surat menyurat kadang terasa begitu rumit. Apalagi bila birokrasinya berbelit. Apalagi kalau harus ngantri, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita pergi ke kantor-kantor instansi atau bank dan sebagainya. Padahal yang dibutuhkan hanya goresan kecil tanda tangan. Atau mungkin cap jempol atau cap stempel barangkali atau apapun itulah. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, tanda tangan atau cap itulah yang menjadi sumber kekuatan surat itu. Semua kata-kata yang tertulis di dalam suatu rancangan undang-undang sama sekali tidak akan mempunyai kekuatan apa-apa. Tetapi begitu presiden menandatanganinya, maka undang-undang itu bisa mempengaruhi kehidupan ratusan juta orang di negara tersebut. Demikian juga halnya dalam sebuah surat perjanjian jual-beli mobil. Atau rumah misalnya. Seberapa besar pun uang yang dimiliki si pembeli itu, maka semua itu tidak akan ada artinya jika tanpa disertai surat dengan tanda tangan si penjual sebagai pernyataan setuju melakukan transaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita membayangkan. Jika surat kesepakatan pembelian mobil atau rumah yang sudah ditandatangani pemiliknya telah berada di tangan kita, mungkinkah kita masih ragu-ragu untuk sekedar mengelus-ngelus mobil tersebut atau memasuki rumah tersebut? Atau mungkinkah kita masih akan khawatir bagaimana jika istri si pemilik mobil atau rumah itu tiba-tiba mengklaim bahwa itu adalah miliknya? Tentunya tidak, bukan? Nah, hal yang sama mestinya juga kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dalam Alkitab,
kita menemukan ada begitu banyak janji Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Bimbingan, perlindungan, masa depan, dan berkat-berkatnya adalah beberapa dari sekian banyak janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang mau mempercayainya. Semua janji itu telah diteguhkan melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Karena kita semua percaya bahwa firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Maka sudah semestinya kita mempunyai iman yang teguh untuk mempercayai setiap janji-janji yang telah diberikan-Nya bagi kita. Promise is power. Janji Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kita. Jika kita sudah tahu akan janji Tuhan bagi hidup kita, maka tidak ada alasan sama sekali bagi kita untuk takut dan ragu dalam melangkah menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. Sekalipun harus melewati jalan-jalan yang tidak menyenangkan, jalan-jalan yang penuh dengan mara bahaya. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai dengan mengingat kembali janji-janji Tuhan kepada kita. Apapun yang akan terjadi di depan kita nantinya, miliki iman untuk tidak lagi takut atau khawatir terhadap apa yang sedang atau bahkan yang akan terjadi di depan kita. Bagi orang percaya, tidak ada alasan untuk meragukan janji-janji-Nya yang sudah sangat terbukti ya dan amin. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita harus menghadapi perjalanan kita selama di dunia ini, di kehidupan ini, ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan, biarlah hanya Tuhan yang menjadi pilihan kita. Karena di dalam Dia kita menemukan janji dan jaminan-Nya atas hidup setiap kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku
tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara, saya yakin semua kita setuju. Janji, jaminan Tuhan, kasih Tuhan atas hidup kita tidak pernah terukur. Sedemikian panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan atas hidup setiap kita. Dan Dia berjanji, Dia akan terus menggendong kita sampai putih rambut kita. Dia tidak pernah berubah setia. Itu sebabnya, atas dasar alasan apa kita masih meragukan akan janji dan kesetiaan Tuhan atas hidup kita? Atas dasar dan alasan apa kita masih hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang kehidupan ini? Kalau ada Tuhan yang selalu menjamin kehidupan kita di masa-masa ini dan di masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya mari sekali lagi sama-sama dengan iman kita mau katakan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, janji-Mu Tuhan. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu ya Abba. Sama-sama katakan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami percaya kasih-Mu Tuhan tak pernah berubah. Janji-Mu takkan pernah tak Kau genapi dalam hidup kami ya Abba. Kami percaya, kami aman, kami tenang hidup di dalam janji-Mu, memegang jaminan-Mu selamanya. Hidup kami terjamin
dalam janjimu. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janji, kami percaya pekerjaan-Mu belum selesai. Kami percaya pekerjaan-Mu tidak berhenti sampai di sini, karena Engkau yang telah memulai segala yang baik dalam hidup kami. Engkau juga yang akan menyelesaikan segala rencana-Mu atas hidup kami, sampai selesai sempurna pada akhirnya. Dengan keyakinan teguh, kami berkata dengan iman kami, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah satu-satunya perancang yang sempurna bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan takut terhadap apapun, karena kami tahu yang menyertai kami lebih besar dari apapun dan siapapun. Tidak ada yang dapat menandingi, jangankan menandingi, disejajarkan saja tidak ada satupun yang bisa. Kami yakin seyakin-yakinnya, seumur hidup kami, kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami akan menyaksikan bagaimana janji dan jaminan-Mu tergenapi atas hidup setiap kami. Sebab ketika kami percaya, kami memiliki keyakinan yang kami butuhkan. Itu sebabnya kami juga berjanji, kami akan selalu berdiri teguh dalam iman kami kepada-Mu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Bahkan di saat ketakutan datang menyergap, kami mengarahkan mata kami kepada-Mu. Kami akan taat dan setia menjalani kehidupan yang sudah Engkau tentukan bagi setiap kami. Kami percaya, Tuhan. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan, amin.